Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi pengelolaan timah dari sang suami. Jaksa menyebut dana yang ditransfer pada Sandra Dewi digunakan untuk membayar cicilan dan pelunasan rumah di Depaku Buwono House, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diatasnamakan Sandra Dewi. Berikut rumah Sandra Dewi. 1. Lobi. Rumah Sandra Dewi terdiri dari 4 lantai dengan penampakan seperti hotel mewah bintang 5. Kediaman Sandra ini dilengkapi dengan area lobi yang biasanya digunakan untuk foto endorse atau foto pribadi. 2. Ruang tamu. Ruang tamu di rumah Sandra Dewi dibuat seperti ruang tunggu di gedung perkantoran. Di sini juga dilengkapi dengan kursi nyaman serta karpet ala hotel berbintang. 3. Ruang keluarga. Ruang keluarga di rumah Sandra Dewi mengusung desain modern dan minimalis. Terdapat sofa yang nyaman untuk bersantai. Selain itu ada juga jendela besar yang menghadap keluar untuk membuat suasana dalam ruangan terasa lebih terang dan nyaman. 4. Ruang makan. Kalau ini area ruang makan di rumah Sandra Dewi yang juga cukup luas. Terdapat meja dan kursi makan layaknya ruang makan pada umumnya. Terlihat megah, ruang makan ini dilengkapi dengan lampu gantung. 5. Dapur. Inilah penampakan dapur milik Sandra Dewi yang sepertinya tidak sering dipakai untuk memasak. Ruangannya tampak bersih dan teratur, dengan warna yang selaras dengan bagian lain rumahnya. 6. Bar pribadi. Area dapur Sandra Dewi juga dilengkapi dengan bar pribadi. Terlihat juga kulkas mewah di rumah Sandra Dewi. 7. Lift. Rumah mewah Sandra Dewi juga dilengkapi dengan lift yang jadi salah satu fasilitas penting. Wajar saja, rumah Sandra Dewi memang terdiri dari 4 lantai. 8. Ruang kerja. Kalau ini ruangan kerja Harvey Moeis yang dilengkapi dengan rak buku dan pajangan. Meski begitu, Sandra pun kerap melakukan pemotretan di sini. 9. Kamar utama. Kamar utama di rumah Sandra Dewi mengusung desain modern minimalis. Dalam kamar ini, terlihat tidak begitu banyak furnitur karena hanya ada tempat tidur, televisi, bangku serta meja samping. 10. Kamar anak. Sandra Dewi dan Harvey Moeis diketahui punya dua anak laki-laki yakni Rafael Moeis dan Michael Moeis. Inilah kamar tidur anak di rumah Sandra yang dibuat dengan desain minimalis. 11. Kolam renang. Rumah Sandra Dewi juga dilengkapi dengan kolam renang yang luas. Selain untuk berenang, area ini juga kerap dijadikan tempat bermain anak-anak Sandra Dewi. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.